Jadi untuk kecelakaan siang hari tadi, tepatnya di Desa Pecoro, sebelum rel kereta api Pecoro dari arah Cika dari arah. Kecelakaan, guys. Jadi ini kecelakaan ini melibatkan dua kendaraan. Di dekatnya rel kereta api Pecoro, guys. Kronologi awal. Lawannya kendaraan Avanza. Itu, guys. Berjalan dari arah. Pada saat sampai di TKP, kuat dugaan atau diduga pengendara dari Avanza ini mengangkut sehingga truk masuk Hino ke jalurnya kendaraan dump truck sehingga macet total kecelakaan. Menurut saksi yang ada di TKP, kecelakaan tidak bisa melakukan pengereman mungkin karena jarak yang terlalu dekat sehingga terjadilah kecelakaan. Wah. Untuk korban sendiri untuk pengemudi dari Avanza meninggal dunia pada saat perjalanan menuju Puskesmas Rambitan. Untuk luka yang diderita korban apa? Nanti itu dari yang pasti untuk luka ada di bagian dada dan kaki sebelah kiri. Untuk truknya sekarang di mana lokasi? Sementara truk masih kita amankan di Purwok. Untuk driver sementara masih ada di Polsek Rambi Puji. Ini kita akan berjalan ke sana untuk melaksanakan pemeriksaan. Kalau truknya itu bawa muatan apa tidak kalau sana? Masih kami cek ini. Dan untuk mobil Avanza sendiri ada beberapa penumpang kan? Informasi hanya penunggang, hanya driver saja, korban saja. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.